Ayah Lesti Kejora memberikan tanggapan dan reaksi terkait hubungan putri tercintanya dengan pesinetron tampan Rizky Billar. Memang akhir-akhir ini media maya dibuat heboh dengan pasangan yang memiliki nasib sama dalam kisah asmara tersebut. Billar dianggap sebagai sad boy yang telah ditinggal nikah oleh pujaan hatinya Dinda Hau. Begitupun dengan Lesti Kejora yang juga ditinggal nikah oleh mantan pacarnya 5 tahun, yaitu Rizky The Academy. Selain dianggap korban tikungan sepertiga malam, Billar dan Lesti Kejora memiliki cita-cita yang sama, yakni membangun yayasan. Kabar kedekatan mereka pun semakin mencuat setelah foto kedekatan Billar dan ayah pemilik nama lengkap Lesti Andriani ini beredar luas di media sosial. Lantas, bagaimana pendapat dan reaksi ayah Lesti soal hubungan putrinya dengan Rizky Billar? Mari simak video ini sampai habis. Kisah cinta Rizky Billar kini dikait-kaitkan dengan pedangdut Lesti Kejora. Semua ini berawal saat keduanya hadir dalam talk show yang dipandu oleh Tukul Arwana. Netizen menilai kalau pasangan yang sama-sama ditinggal nikah itu memiliki kecocokan satu sama lain, sehingga mereka berharap agar keduanya menjadi hubungan khusus dalam dunia nyata. Sejak hadir dalam acara talk show tersebut, Rizky Billar dan Lesti Kejora pun akhirnya semakin dekat. Mantan kekasih Syahra Lares itu bahkan mengunjungi kediaman Lesti Kejora baru-baru ini. Hal tersebut bisa kita lihat dan saksikan dalam video YouTube channelnya Rizky Billar. Rizky Billar dan ayah Kejora Endang Mulyana terlihat sudah dekat. Lantas Endang Mulyana memberikan tanggapan terkait kedekatan hubungan anaknya dengan pria tampan mantan Dinda Hau itu. Seperti yang udah Dede bilang, kalau dijodoh-jodohkan ya nggak apa-apa. Kalau netizen jodohin yang terbaik ya amin aja. Nggak masalah sih kalau dijodohin sama siapa, itu kan sah-sah aja, pungkas Endang Mulyana, ayahnya Lesti Kejora. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.